Hari ini gue ngasih tutorial bagaimana cara membuat server kalian akan menjadi ekonomi. Oke, teman-teman lagi, kita langsung aja ke tutorial. Nah, untuk list pelajinya gue sediain di deskripsi, jadi kalian bisa download di deskripsi. Oke. Oke, untuk plugin pertama adalah Quick Shop. Nah, untuk Quick Shop ini agak simple ya. Kita game aja dulu. Kalau tinggal klik kiri untuk menjual. Oke, gini. Tapi untuk member kalian tidak bisa. Ya, jadi kalian butuh log perms, jadi kalian LP create group. Nah, nama grup kalian apa? Lalu kalian bisa LP edit group. Kalian tinggal enter aja. Log perm net editor kalian yes. Oke, ini kalian tutup aja dulu. Lalu kalian klik bagian grup ini dan kalian klik pada default. Kalau kalian pakai grup lain selain default, kalian juga bisa. Kita pakai grup default aja. Tambahin permission ini. quickshop.use. Kalian pilih, lalu kalian quickshop create. Nah, kalian pilih create by change amount, change item, change price, CMD, double, sell, dan stack. Kalian add. Nah, lalu kalian save aja. Nah, lalu kalian ini kalian copy aja di sini. Lalu kalian paste. Oke, lalu kalian tinggal parent aja member kalian. Kalian bisa LP user. Lalu kalian nama member kalian. Kita pakai akun alt gue aja. Jadinya gue pakai akun altjetik tadi. Lalu kalian parent set default. Oke, default. Default kalian bisa ganti member atau apa-apa yaitu. Yang penting ada permission free shop-nya itu. Oke, lalu enter. Oke, lalu kita pindah akunnya. Kita pindah ke alt. Oke. Nah, sekarang kita dapat permission buat membuat shop. Kita sell. Oke. Ini ada cost untuk membuat shop. Ini bisa kalian rubah di config.jml. Lalu kalian CTRL dan F cari. Lalu kalian cari cost to make shop. Ini ada di line 210 ya, di line seperti itu. Kalian bisa ubah costnya jadi 0. Lalu kita control save dan lalu kita reload. Kita butuh console untuk reload. Kalian hs reload. Lalu kita klik kiri. Contoh kita harga segini. Oke. Lalu kalian bisa refile. Shopnya kalian di sini ya. Nanti kalian tinggal tunggu aja yang beli. Oke, untuk plugin berikutnya adalah shopkeeper. Kalian bisa create shopkeepernya, tinggal kalian shopkeeper. Nah, lalu kalian tipe NPC-nya apa? Villager. Oke, mantap. Jadi villager. Nah, kalian tinggal editnya sampai shift sama klik kanan. Shop name kalian bisa ubah seperti Jerry. Untuk trade item kalian tinggal edit ini harga dan ini harga sama dengan barang. Jadi ini adalah harga dan ini harga dan ini barang. Nanti akan hasilnya seperti ini. Untuk harganya di bawah. Ini grass block untuk dirt. Nah, ini akan seperti ini. Untuk contoh lagi satu sak emerald sama dengan barang. Harganya 64 emerald sama dengan barang. Ini seperti ini juga. Nah, contoh lagi kalian bisa barang less gold dengan barang. Jadi ini seperti ini. Jadi yang paling di atas ini adalah barangnya. Untuk di bawah ini adalah harga, list harga. Untuk harga di sini cuma ada 2 slot. Cuma ada slot itu harga 1 dan harga 2 dan sama dengan barang. Kalau kalian ingin beli barangnya kalian tinggal. Oke, kita lanjut aja ke plugin berikutnya. Oke. Oke, untuk plugin berikutnya ada namanya shop. Nah, nanti sepertinya akan hasilnya seperti ini. Ini seperti ada ore, sudah lengkap banget. Ada food dan ada lain-lainnya juga ada sini. Nah, untuk mengedit server shop ini, kalian bisa edit shop. Dan kalian bisa add item. Kalian bisa add item, add section. Add section itu tambah tipe barang seperti apa ya? Add section itu kayak gini. Or ini termasuk section. Section itu seperti or seperti ini ya. Ada musik, taste. Itu adalah section. Nah, kalau kalian ingin add item, kalian tinggal add item. Sectionnya apa? Kita contohnya ke block atau decoration. Contoh kita ingin nambahin block baru di situ. Dan lalu kita ingin nambahin bedrock contohnya. Dan ini untuk harga jual dan harga beli. Ini adalah harga belinya dan ini adalah harga jualnya.
Ini adalah display name. Kalian bisa, setelah kalian bisa add bedrock aja gitu, dan kita enter aja. Nah, kalau sudah kalian tambahin blok baru, kalian tinggal add reload, lalu kalian sub, lalu kalian blocks. Kita coba tes. Oke, di sini ada bedrock. Tapi gue saranin kalian editnya di config aja, di sub.yml. File-nya ada di sini, ada di plugins. Dan lalu kalian ekonomi sub gue. Nah, lalu kalian ke sub.yml. Kalian klik aja, kalian buka aja ya itu loh. Sini nanti ada konfigurasinya. Kalau kalian nge-delete delete item di sini, kalian juga bisa. Contohnya kita ingin remove bedrock, kalian bisa Control F dan lalu kalian bisa cari bedrock. Nah, kalau kan ini kalian ingin hapus, tinggal kalian hapus di sini. Delete, disitu beres, kalian control save dan kalian reload nanti. Oke, kita akan membuat section random di sini ya, paling atas di sini. Kalian tinggal, bisa tinggal edit shop, kalian tinggal add section. Nah, lalu kalian tambahin contohnya armor gitu aja, dan display-nya kalian tinggal netherite chest plate, contohnya armor gitu ya, tinggal gitu aja armor. Ini display name juga di armor. Kita tambahin ke slot 5 aja ya. Kalau kita S reload, kita shop. Nah, nanti akan ada di sini. Kalian bisa edit-edit sendiri sini ya. Nah, kalau kalian ingin edit section-nya, kalian bisa ke file plugins, ke ekonomi shop GUI dot section.yml. Kalian klik aja, double klik di situ. Nah, lalu kalian bisa edit-edit di sini seperti material, display name dan slot. Di lore juga di sini juga ada. Or kita coba edit armornya. Nah, kita slotnya kita ubah ke 4 aja di sini ya, biar gak simetris. Untuk slotnya, informasi slotnya ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari slot 1 sampai ke sini adalah 8 saja. Kalian tinggal edit ini, kita save. Kita S reload. Tinggal kita stop. Nanti akan di sini ya. Nah, tapi kita akan tambahin tapi nanti kita akan tambahin item di sini ya. Ini ada example, sudah ada example-nya. Kalian bisa edit ke sub.yml tadi. Nah, bagi section armor kalian bisa edit-edit sendiri di sini. Ini kita coba hapus saja di sini ya. Oke, kita coba buat diamond armor di sini. Material diamond chest plate. Nah, lalu kalian kita tentuin boy 100, lalu kita sell sama dengan 0 gini aja. Nah, lalu kita tambahin enchant-nya. Tambahin enchant-nya kalian tinggal enchantments. Nah, kalian tinggal ada tambahin aja di sini. Jadi kita tambahin mending aja ya. Mending sama dengan 1. Lalu kita tambahin apa ya? Protection sama dengan 5, protection 5 ya. Pindah ke slot, kita coba copy aja di sini ya. Kita copy di sini, oke di sini kita copy, pas itu lalu kalian tambahin diamond leggings. Kita buat full setnya dulu ya. Oke, ini sudah jadi. Kita buat diamond helmet di slot 1, chest plate, legging, dan oh ya ini kita boots, salah. Oke, ini jadi ya. Kita coba reload. Class reload. Lalu kita stop. Kita save. Kita S reload. Kita stop. Oke, jadi ya seperti ini ya. Nah, udah kita edit. Oke, kayaknya gitu aja. Nah, kalau kalian mau add spawner, kalian tinggal tambahin aja. Add aja ke 5 spasi material dengan spawner. Nah, lalu kalian tinggal spawner type. Nah, kalian mau tambahin spawner type-nya apa? Kita tambahin contohnya bat. Bukan bat, bat aja. Dan kalau kita coba lagi kalian tambahin display name nya spawner bat spawner. Untuk name-nya juga sama di atas. Dan kita buy, kita buy 100, kita sell dari 0 gitu ya, 0. Oh ya, kalian bisa tambahin display name di sini ya, contohnya kita di put saja, coba di put kita tambahin display name
kita tambahin mending boot, setelahnya gitu aja, kita save, oke okay. Kita S reload, kita sub. Nah, tadi ada spawner, that's spawner. Ini ada mending boots. Oke, kita lanjut aja ke plugin selanjutnya. Untuk plugin selanjutnya ada Ocean House. Tinggal A. Oke, di sini gue udah buat itemnya di sini. Kalau kalian mau jual item kalian, tinggal kalian A sell, price-nya tentunya 100, serah ya di sini. Oke, kita tidak bisa menjual item di dalam kreatif. Kalian bisa atur ini di config-nya di sini ya. Ocean House ada di config. Di sini juga ada. Kalian bisa cari-cari sendiri ya. Kalian tinggal buat NPC-nya aja. Kalian butuh set NPCS plugin. Kita tinggal set NPCS create ID-nya tiga satu. Lalu kita player. Kita lain admin shop. Kalau kalian sudah membuat NPC-nya, kalian tinggal set NPCS action add satu. Lalu kalian NPC-nya kalian CMD, lalu kalian shop. Tidak, enggak usah pakai slash. Nah, lalu kalian bisa klik kanan, di sini juga bisa ya. Klik kanan. Oke, bisa. Nah, kalau kalian tinggal mau NPC buat Ocean House, kalian tinggal CS create. Kita udah pakai ID 2, jadi pakai ID 2. Coba pakai ID Wither Ocean House. Lalu kalian tinggal edit aja. Kalau set NPCS add 2 cmd.eh. Nah, lalu kalian klik kanan jika ada, sudah bisa. Kita kata ke MS. Kita coba sell sponsor kita. Sell 100. Kalau kita ingin menjual itemnya. 33 A. Oke, sudah ada. Oke, untuk plugin berikutnya itu bank. Untuk plugin bank kita akan bahas di video berikutnya. Oke guys, sekian video dari ini. Terima kasih telah menonton. Like, subscribe, komen, dan bye-bye.